Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys, salam sejahtera buat kita semua. Oke, tentunya kembali lagi bersama saya Gilang Perdana ya. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun serta dimudahkan rezekinya. Oke, untuk di pembahasan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya agar nomor WhatsApp kita tidak mudah dimasukkan di grup sembarangan ya teman-teman. Jadi kemarin saya pernah kejadian ya, jadi nomor WhatsApp saya itu langsung dimasukkan ke grup yang saya tidak inginkan ya. Jadi sebenarnya ada pengaturannya untuk di WhatsApp ya, agar nomor kita tidak sembarangan dimasukkan di grup ya, tanpa sepengetahuan kita. Oke, untuk para pendatang baru di channel Gilang Perdana, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis tentunya teman-teman. Oke, dan mengklik tombol subscribe artinya teman-teman membantu channel ini untuk terus berkarya dan memberikan informasi yang terbaik insya Allah ya. Oke, langsung saja kita ke caranya ya. Untuk para pendatang baru, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, di sini kita buka aplikasi WhatsApp ya teman-teman. Jadi setelah itu teman-teman pilih di icon sebelah kanan atas, pilih setelan ya teman-teman. Jadi pilih setelan. Jadi di sini kita bisa menyetel ya. Jadi nomor kita itu tidak akan dimasukkan di sembarangan grup ya. Jadi di sini ada pengaturannya teman-teman ya. Kemarin saya juga sempat ya, tanpa sepengetahuan saya, jadi ada seseorang yang memasukkan nomor saya itu ke dalam grup ya. Jadi agar nomor kita tidak sembarangan dimasukkan dalam grup, sebenarnya caranya sangat mudah sekali. Sebenarnya aplikasi WhatsApp ini sangat simpel sekali teman-teman ya. Jadi sebenarnya sangat simpel, tapi banyak pengaturan yang harus kita ketahui ya. Oke, setelah seperti ini kita klik akun ya teman-teman ya. Jadi setelah klik akun ya, teman-teman pilih di privasi teman-teman ya. Oke, teman-teman scroll ke bawah. Jadi di privasi ini cara agar kontak kita ataupun nomor kita tidak sembarangan dimasukkan di grup ya. Jadi di sini ada di bawah ya, ada grup. Jadi di sini ya, jika teman-teman aktifkan semua orang, jadi istilahnya semua orang ya, di sini ada semua orang, ada kontak saya dan kontak saya kecuali ya. Jadi di sini kalau teman-teman aktifkan semua orang, artinya jadi nomor teman-teman ya itu bisa dimasukkan ke sembarang grup ya, tanpa sepengetahuan kita. Jadi gimana cara mengatasinya bang? Jadi di sini cara mengatasinya sangat simpel sekali. Teman-teman tinggal pilih ya icon kontak saya ya teman-teman, ataupun kontak saya kecuali ya. Jadi di sini kontak saya. Jadi di sini istilahnya seseorang tidak akan menambahkan grup kita ya, kecuali kontak-kontak kita sendiri ya teman-teman. Jadi tidak semua orang. Jadi kalau semua orang ini, jadi semua yang punya nomor kita itu dengan mudahnya dia akan memasukkan nomor kita ke grup yang kita tidak diinginkan ya. Jadi teman-teman bisa aktifkan kontak saya saja ya teman-teman. Jadi istilahnya di sini untuk informasi nomor kita tidak akan sembarangan dimasukkan di grup ya teman-teman. Jadi klik selesai, ataupun teman-teman bisa klik yang kontak saya kecuali ya. Jadi ini terserah teman-teman, yang penting jangan semua orang ya. Jadi kalau semua orang itu otomatis semua orang yang punya nomor teman-teman bisa saja memasukkan nomor nomor Anda ya. Bisa saja memasukkan nomor teman Anda ataupun Anda ke grup yang tidak diinginkan. Jadi pengaturannya teman-teman tinggal diubah ke kontak saya ya teman-teman ya. Oke, sebenarnya cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.